Berikut ini cara untuk melepaskan kartu memori ataupun flash disk di HP Samsung. Jadi langsung saja berikut ini. Pertama saya akan mempraktekkan di kartu SD. Jadi kalau di kartu SD kalian buka saja menu file saya ini. Nah, di sini kan ada ikon 3 titik. Kemudian kalian lihat ada menu lepaskan. Atau dari sini juga bisa dari pengaturan. Buka pengaturan, pilih menu perawatan perangkat dan baterai. Nah, di sini ada penyimpanan. Lalu kalian gulir seperti ini, pilih ke kartu SD. Nah, di sini ada ikon 3 titik. Pilih lepaskan di sini. Nah, kalau kalian ingin pasang di sini. Kemudian kalau berupa flash disk, di sini saya masukkan flash disk. Nah, untuk kalian yang ingin melepaskan yang berupa flash disk ini cukup mudah. Dia bisa dilepas dari sini. Nah, dari file saya, kemudian pilih ikon 3 titik, pilih lepaskan. Atau dari di sini. Nah, kalian lihat di situ kan ada yang lepaskan juga di sini. Jadi cukup mudah, silakan dicoba.